Pengen nyobain kiat-kiat makanan yang keren ini? Jangan kemana-mana, karena kami mau mengujinya. Yap, bahkan yang itu. Masa sih? Emang bisa gini? Mungkin rasanya juga enak. Cuma ada satu cara buat tahu. Oh iya. Yeah. Tapi siapin bahan paling pentingnya dulu. Kita mulai dari setengah mangkok. Ini nggak bakal rusak kan? Nggak apa-apa lah ya. Kayaknya udah mulai mateng nih. Ini baru asap ya. Ada yang kebakar nih. Hah? Kenapa ini? Kevin, kamu ngapain? Aku nyoba kiat makanan TikTok. Kalau gitu kita bakal butuh ini. Jangan lupa alat pelindung. Mari kita mulai masak. Pernah lihat trik yang ini? Ternyata ini nyiptain arus listrik. Keren banget sih. Wajib dicoba dong. Bagus. Tinggal ambil apel segar. Colokin kedua koin ke satu apel. Terus sambungin apel kedua. Ini bagian serunya. Pertama, kita colokin. Terus lihat apa HP-nya keisi. Yah, bentar. Mungkin butuh lebih banyak apel. Untung kemarin aku udah ke pasar. Uang koinnya? Segini cukup kan? Kayaknya masih kurang deh. Tunggu bentar. Nyemil dulu ah. Wah. Tabungan belanja aku nih. Ayo, keluarin semua isinya. Aku nggak tega mecahinya. Terlalu kejam. Kamu aja. Oke. Satu, dua, tiga, cut! Mantep juga palunya. Celengan cantikku. Tabunganku udah banyak. Dadah sepatu baru. Ya ampun, awas aja kalau gagal. Sekarang kita pakai semua apel. Bakal cukup nggak nih? Ini dia momen pembuktiannya. HP-nya berhasil ngisi. Pernah lihat kiat meledak ini? Kayaknya bahaya ya? Wow! Ayo coba. Oke, tapi bentar. Ayo pakai wadah ini. Kalau gini, ledakannya lebih gede. Apalagi kalau sodanya segini. Nah, ini dia permen minnya. Ayo kita mulai. Buka sodanya, Naomi. Ayo langsung tuang semuanya. Pasti bikin aus, kan? Pastiin busanya nggak tumpah-tumpah. Baru kali ini lihat soda seember. Itu yang terakhir. Kamu yakin kita udah siap? Kayaknya permennya kebanyakan. Tidak! Iya. Jangan lupa dipakai. Lari lagi. Udah mulai bergelembung. Loh, segitu doang? Yah, kebuang semua dong. Aman kok. Gagal total deh kita. Atau mungkin ada yang kurang? Kalau mau berhasil, kita butuh tekanan dari botol. Aku bener kan?
Orang lagi ku minum. Suka popcorn? Biji jagungnya bisa dimatengin, pakai catokan loh. Kevin! Kevin! Ini aja nggak panas. Biar deh, belum dicolokin tahu. Baru deh mulai panas. Jepit jagungnya dan tunggu popcornnya jadi. Gak pakai microwave aja. Kok belum mateng? Ayo dong. Wah, lihat gak tadi? Ini berhasil. Hati-hati, masih panas. Popcornnya mateng. Satu beres, masih ada 1 juta lagi. Gimana kalau pakai alat yang lebih efisien? Kayak setrika ini. Kalau yang ini kan lebih panas. Sangga ke atas dan taruh foil. Terus tuang jagungnya. Tapi foil aluminiumnya nahan jagung kita. Hampir lupa. Pasti seru nih. Udah mulai meletus. Hey, popcornnya kayak marah. Ayo berlindung. Lebih mantep dari dugaanku. Lagi lapar kan? Kok ada suara berisik? Bau popcornnya udah nyebar. Pemburu snack udah ngumpul. Mereka doyan popcorn. Wuhuu! Hey, sisanya tinggal segini. Ngapain makan buah biasa kalau bisa buah agar? Hah? Oke, tolong. Bercanda, Ding. Ini semangka. Lihat. Bercanda. Aku tahu. Aku pinter, kan? Nah, udah cukup. Dia pergi. Itu semangkanya. Hei, ambil, Gi. Enggak, kamu. Nanti ku kasih coklat. Oke. Keadaan aman? Dapat nih. Beratnya. Gah! Kevin, bisa bantuin? Ya ampun. Kamu harus mulai olahraga. Kevin, aduh. Tunggu aku. Perasaan semangkanya udah. Coklat dan semangka. Potong. Ini. Aku punya alat lebih gede. Ini dia. Jadi lebih gampang. Keren kan? Hati-hati megangnya. Seger nih. Ayo kita kerok. Dimakan juga boleh. Beberapa sendok lagi. Semangka kita pun siap. Sendok yang terakhir. Sekarang saatnya masukin gelatin kita. Airnya siap. Ini pasti enak. Kasih pewarna juga boleh. Jangan lupa diaduk. Cantik. Sekarang tuang ke semangka. Jangan ketinggian. Ayo kita kulkasin dulu. Sampai jumpa dalam beberapa jam ya. Udah jadi. Nyangka nggak sih? Ini akhirnya siap. Ayo, potong semangka kita. Harap bersabar.
Jeli semangkanya siap. Silakan cicipin duluan. Enaknya. Rasa apa nih? Oke, enak juga rasanya. Kamu pernah percaya salah satu trik masak TikTok ini? Berkat kami, kamu nggak perlu bikin dapurmu berantakan. Kiat masak TikTok mana yang harus kami uji? Tonton video-video ini ya kalau belum. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami.